Jogja pasukan siap diperiksa. Hari yang berbahagia ini, dengan penuh rasa bangga, kita berkumpul di sini untuk merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-72. Dengan penuh rasa bangga, kita menyaksikan nantinya kehebatan angkatan bersenjata kita yang berada di hadapan kita semuanya. Dan dengan penuh rasa optimisme, saya mengatakan bahwa TNI akan menjadi angkatan bersenjata yang semakin disegani oleh negara-negara lain. Yang akan menjadi kekuatan besar di regional, di Asia. Dan dengan penuh keyakinan saya percaya bahwa TNI akan selalu yang pertama, yang terdepan dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang membanggakan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas profesionalisme TNI yang terus meningkat. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmen seluruh jajaran TNI dalam memegang teguh sumpah prajurit. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi para prajurit dalam menjalankan tugas-tugas berat yang penuh risiko. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran sentra TNI dalam menjaga NKRI, menjaga Pancasila, dan menjaga kewibawaan negara. Indonesia, Soekarno, yang saat itu sedang berada di Gedung Agung, Yogyakarta. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat Nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Mari dengan gagah perkasa akan menampilkan seni bela diri bersama masyarakat kita sebagai mempertahankan keutuhan negara. Atraksi pematahan material diawali pematahan heboh sebanyak 36 lapis. Beri tepuk tangan yang meriah. Sementara itu, kita layangkan pandangan ke sektor ini.
di mana prajurit dari Taipei dengan 7 peterjun telah mendarat dengan selamat dan tepat di atas perahu karet. Akan melaksanakan rayapan tali di atas setulas tali. Saat ini tampak di hadapan kita, prajurit-prajurit dari Satuan Aksi Khusus telah melakukan persiapan. Sementara di hadapan kita telah terlihat 2 unit mobil melibatkan Satuan 81 Kopassus dan Intai Tempur Kostrad. Dan operasi khusus ini dilakukan dengan cepat dan tangkas. 6 peterjun dengan membawa sotong. Marder 2 Aspara dari Unit Mekanis. Jalan bebas. Jalan bebas. Troli cepat KRI Turan dengan Komandan Mayor Laut Taufik Pamungkas. KRI Lemu Komando Pasukan Kata TNI Angkatan Laut. 9 BMP 3F, 3 LPT-7, dan 3 BTR-4 dari Kavaleri Korps Marinir. Pandangan ke udara melintas dari arah kiri podium kehormatan yang tergabung dalam unsur Skuadron 200, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut. Nampak selayang pandang di udara melintas Hiu Fly yang terdiri dari pesawat KASA 212. KRI Banda Aceh dengan Komandan Letkol Laut Wisnu Kusadiranto dan KRI Surabaya dengan Komandan Letkol Laut Heru. Acara ini merupakan penggambaran bahwa TNI kuat karena masyarakat berada di belakangnya. Alutsista TNI dan masyarakat dari berbagai elemen sebagai bukti bahwa bersama rakyat